ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أصحاب الفضيلة مكرمون، ترى كل فرأساتي guru kita Ustaz Nur Khalid, segenap manajemen PTN Tour and Travel, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah himpun kita di majelis yang penuh dengan kemuliaan. Di majelis mana sih? Untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua, Allah berikan keselamatan untuk kita semua, Allah berikan kekuatan untuk kita semua, Allah berikan kekhusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah, Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan manasik, mari sama-sama kita baca kalimat talbiyah pada seluruh jamaah untuk dapat mengikuti lafaz talbiyah yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang kompak ya. Angkat suara. Sunnah yang laki-laki itu angkat suaranya, yang ibu-ibu, yang wanita memang agak rendahkan suara. Sunnahnya begitu. Tapi kalau prakteknya, angkat semua suara. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا
الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu menunjukkan jam 14 lewat 5 menit. Kita sepakati insya Allah kita kelar manasik jam 7 malam baru selesai. Kira-kira setuju apa enggak? Halo? Setuju apa enggak? Yang pertama enggak setuju itu adalah yang ngomong ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tujuan hidup itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Hakikat hidup itu adalah ujian. Tugas hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Para ulama membagi ibadah itu dengan berbagai macam. Yang pertama ada ibadah qauliyah. Yang kedua ada ibadah qauliyah dan fi'liyah. Yang ketiga ada ibadah maliyah. Yang keempat ada ibadah qauliyah, fi'liyah dan maliyah. Sudah hafal semua? Halo? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang bisa menyebutkan, insya Allah akan mendapatkan hadiah spesial dari NRA. Apa hadiahnya? Insya Allah akan mendapatkan brosur umroh. Salah satu daripada tujuan hidup kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Tugas hidup untuk beribadah. Tadi saya katakan ada ibadah itu ada ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah itu adalah ibadah yang pakai lisan. Yang jadi pertanyaan, ibadah qauliyah itu ada enggak dalam umroh atau haji? Ibadah yang pakai lisan sangat ringan, gampang. Enggak pakai biaya. Namun pahalanya besar. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ibadah qauliyah. Ibadah pakai lisan, zikir. Mengingat menyebut asma Allah. Zikir itu secara harfiah artinya adalah ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena ingat maka disebut, disebutnya karena ingat. Perpaduan antara hati dan lisan itulah makna awal dari khusyuk. Ibadah qauliyah itu ada enggak dalam umroh? Ada. Tadi kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu contoh ibadah qauliyah. Nanti kita akan dijatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma umrohkan. Nah itu ibadah qauliyah. Di samping niat itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Karena labbaik Allahumma umrohkan itu bukan niat, tapi itu adalah lafaz niat. Sedangkan niat yang sesungguhnya itu ada dalam hati. Nah kemudian ada ibadah qauliyah, fi'liyah. Ibadah yang pakai ucapan, ada ibadah yang pakai perbuatan. Contohnya apa? Salat. Salat itu kan pengertiannya aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitasdid. Salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Salat itu mencakup ibadah qauliyah. Ketika lisan ini mengucapkan Allahu Akbar itu ibadah qauliyah, ibadah yang pakai lisan. Pakai lidah, pakai mulut. Ketika kita bungkukkan tubuh kita, rukuk, itu adalah ibadah fi'liyah. Ketika kita sujud, itu adalah ibadah fi'liyah, ibadah yang menggunakan perbuatan. Nah, kemudian ada ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang pakai harta. Contohnya apa? Infak, sedekah. Itu kan pakai harta. Kemudian ibadah qauliyah fi'liyah itu ada enggak nanti dalam umroh? Ada. Ketika kita ingin menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh,
kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat ikhram dua rakaat. Berarti ibadah qauliyah fi'liyah itu ada dalam pelaksanaan umrah. Ibadah maliyah pakai harta. Ketika kita ingin berangkat umrah, ya harus bayar. Ada dari antara kita yang berangkat umrah tapi enggak bayar? Ada enggak? Ada enggak? Ada ustaz ini. Yang ngomong tuh kalau berangkat enggak pakai bayar. Nah, kemudian ada ibadah qauliyah fi'liyah maliyah. Ada ibadah yang pakai ucapan, perbuatan dan harta. Apa itu? Contohnya adalah haji dan umrah. Lalu apa itu umrah? Secara harfiah, secara etimologi, umrah itu dalam bahasa Arab asal kata dari ammara yu'ammiru, yang artinya meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan masjidnya Allah. Dalam hal ini Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musharrafah, terdapat Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, kemudian Hajar Aswad, Safa Marwah, yang semua itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu kalau seandainya salah satu yang ditinggalkan, maka umrah itu enggak sah. Maka harus diperhatikan benar kepada seluruh jamaah yang ingin menuju rumah Allah tentang rukun umrah. Rukun umrah itu yang pertama adalah ihram. Rukun umrah yang pertama itu adalah ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ada berapa rukun umrah? Halo? Ada berapa rukun umrah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Subhanallah, pintar semuanya. Kalau udah paham semua, selesai di manasiknya. Paham semua? Paham tuh? Insya Allah. Ini kelihatan wajah-wajah orang soleh dan solehah semua. Saking soleh dan solehahnya, belum ajan aja udah pada sholat. Itu saking soleh dan solehahnya, belum ajan aja udah pada sholat. Ihram atau niat. Niat itu adalah merupakan pondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan tergantung dengan niatnya. Maka hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah menuju rumahnya, sebelum mereka melangkahkan kakinya menuju tanah suci, maka hendaknya yang mesti ditanamkan pada hatinya adalah ikhlaskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, besok hari Selasa ya, berangkat umroh kira-kira ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Ini wajah-wajah ahli surga. Insya Allah ikhlas. Nah, kemudian jadi satu hal yang mesti kita ingat sebelum kita berangkat ini, ikhlaskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niat umrah kita ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk jalan-jalan. Tujuan utama itu bukan kehidupan, tapi tujuan utama adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kira-kira senang kehidupan atau senang umrahnya? Dua-duanya mesti. Insya Allah lebih senang Dubai itu cuma transit jalan-jalan kita kan, ya. Nah, kemudian ya, ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Sunnah pakai ihram itu warnanya apa? Putih. Kalau pakai pink boleh nggak? Boleh. Cuma aneh aja.
Pakai ihram tijuk boleh enggak? Boleh. Cuma sunnahnya putih. Kenapa? Kata Nabi athharu athyab, lebih bersih, lebih suci. Orang yang berihram atau menggunakan pakaian ihram seakan ia bela diri kematian. Kita kan semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, mati. Rakyat, mati. Ustaz, mati. Astagfirullah. Ustaz belakangnya. Ketika kita berikhram itu kan pakaian ikhram itu warnanya putih. Orang yang berikhram itu seakan ia bila diri kematian. Kenapa? Ketika kita mati, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Sehat walafiat. Dalam taat kepada Allah. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, yang pertama kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikapani, dibungkus dengan kain putih. Yang ketiga, disolatkan. Disolatkan, dikuburkan. Ketika kita dikapani, dibungkus dengan kain putih, itu persis kain ihram yang kita kenakan. Bahkan para ulama-ulama yang para habaib itu kadang-kadang mereka berpesan dia, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong bungkusnya itu dengan kain kafan. Kafan itu adalah kain ihram. Ya kan? Ada tuh ya, Habib Ubaid Al-Musawwa gitu ya. Dia itu meninggal kemudian dikafani dengan kain ihram. Ketika kita dikafani dibungkus dengan kain putih, itu persis dengan kain ihram yang kita kenakan, warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, ini adalah merupakan bukti hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi, "Aqyasu min ummati akhtharuhum dzikral maut wa asyaddu istiqdadan." Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan, ada kata-kata hikmah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Rukun umrah yang kedua, apa tadi? Tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Saya yakin seluruh jemaah banyak yang sudah pernah berangkat umrah. Iya kan? Atau mungkin ada yang baru pertama kali. Ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo? Ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum. Ya. Ketika kita mengencangkan bau, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Melepaskannya? Maka orang-orang yang bertawaf itu adalah mereka yang melepaskan ikatan-ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa hanyalah bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu, dan perbekalan yang sebaik-baiknya adalah takwa kita kepada Allah. Kemudian, orang yang bertawaf itu seakan bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi pusat galaksi.
Maka ketika kita bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Ada tiga doa dan zikir yang wajib kita hafalkan ketika tawaf. Dan saya yakin seluruh jamaah sudah hafal. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, belum disebutin. Zikir yang pertama yang wajib bisa nih jamaah. Dan saya yakin 3 menit selesai nih, hafal semua. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah istilam. Apa yang istilam? Melambaikan tangan sambil mengecil. Bagaimana zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah apa? Sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah apa? Insya Allah. Yang kedua, yang sunat dibaca ketika tawaf setiap kali putaran itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah apa? Insya. Yang ketiga, bacaan doa yang disunahkan dibaca setiap kali putaran antara rukun yamani dan rukun hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah apa? Berarti sudah bisa puas semua. Insya. Di samping nanti bacaan-bacaan setiap putaran yang dibaca oleh para asatidz, oleh mentor kita, oleh pembimbing kita. Kalau enggak kedengaran, silakan zikir masing-masing, doa masing-masing sesuai dengan hajat dan keinginan kita kepada Allah. Nah, kemudian rukun umrah yang ketiga, apa itu? Sa'i. Sa'i itu sa'aya sa'a, yang artinya usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa. Doa maksimal, ikhtiar maksimal, usaha maksimal. Barulah masalah itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Yang keempat, ini saya persingkat. Itu belum manasik nih, Pak ya. Ini baru prolog, pembuka. Rukun umrah yang selanjutnya itu adalah tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Sunahnya bagi laki-laki dicukur habis, dibotak. Kenapa demikian? Rasulullah itu pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Kata Rasulullah, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Paham Bapak Ibu? Halo? Bisa bahasa Arab apa enggak? Bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak kecil di Mekah. Itu pintar-pintar bahasa Arab. Emang orang Arab sih. Coba suruh ngomong Jawa, enggak bisa dia. Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambut kepalanya ketika bertahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambut kepalanya ketika tahallul. Ungkapan doa itu disampaikan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Sahabat bertanya oleh Mukasirin, ya Rasulullah, ya Rasul, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, walil Mukasirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambut. Jadi bagi bapak-bapak yang pria, ya, kalau seandainya kita membotak kepala kita, mencukur habis kepala kita, ya, maka kita mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Sementara yang hanya memendekkan saja,
hanya mendapatkan satu doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau tiga atau mau satu? Apanya? Oh, kali istrinya. Astagfirullah. Nah, satu aja cukup, Bang. Bang, satu aja cukup? Cukup. Satu di Jakarta, satu di Bekasi. Allah. Ini isi senegal nih. Nah, saya tumben-tumben panasik ini bawa istri gitu. Karena tadi habis nganter anak ke terminal Jati Jajar Depok. Ya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ya ke Pare. Untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi saya antar dulu tadi sama uminya, sama istri, langsung kemari. Jadi saya bawa istri. Biasanya kamu ngomong kayak begini. Tapi kenapa kok bawa istri jadi ngomong kayak begini? Baik ya. Jadi berumrah itu adalah berihram, bertawaf, bersa'i, bertahallul. Selesai. Umrah. Sudah paham semua? Nah, selesai manasiknya. Kan sudah paham. Baik. Tolong dibuka ini. Ya, sudah dikasihin semua Bapak Ibu? Sudah ya. Berangkat esok ya. Besok hari Selasa 9 Mei 2023. Penerbangan ya Emirates 357. Ya, 17 pukul 17.55. Oh, jam 6 sore ya. Tiba di Dubai jam 22 lewat 55 menit. Baik ya. Jam 17.55. Begini, nanti pastikan 3 jam sebelum kita take off sudah berada di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3. Meeting point-nya di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan bukan di dalam, Bapak. Kalau di dalam berarti makan bayar masing-masing. Ya. Jadi jam 17 sekitar jam 2 atau jam 1. Atau gini, Bang. Kita kira-kira jam 12:30 itu sampai di bandara, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi sholatnya dijamak kok qasar. Nanti untuk sholat maghrib dan isya bisa kita laksanakan di atas pesawat. Nah, ini sudah take off ya. Jam 6 gitu ya. Bisa kita laksanakan nanti di atas pesawat. Kecuali kalau sendiri pesawatnya delay, mudah-mudahan enggak delay. On schedule, insyaallah. Jadi untuk pelaksanaan sholat zuhur dan asar bisa kita laksanakan di bandara, ya di musholat bandara Terminal 3 Internasional. Laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Sholat maghrib dan isya bisa kita jamak, ya jamak takdim dengan sholat isya di atas pesawat, insyaallah. Nah kemudian, kalau Bapak Ibu misalkan berangkat nanti dari rumah jam berapa? Jam 11 atau jam 10. Ya. Yang pertama pesan kami sebelum kita berangkat itu laksanakan sholat duha. Yang kedua, jangan lupa laksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat sunnah safar 2 rakaat. Baru kita akan menuju bandara. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah, ya sholat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin melaksanakan ibadah umrah. Berikan keselamatan ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah. Berikan kehusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah ya Allah. Kemudian kita keluar rumah, dahulukan kaki kanan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwwata illa billah. Naik ke atas mobil itu. Foto. Baca bismillahirrahmanirrahim. Atau baca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Minimalnya begitu. Kalau sampai, kalau hafal sampai terakhir yang panjang, alhamdulillah.
Kalau tadi ke awal baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa, itu bangun kapal. Ya. Maka nanti pelaksanaan sholat zuhur dan asar dijamak qasar. Ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Pelaksanaan sholat Nabi berkisah dijamak qasar nanti di atas pesawat. Nah kemudian kita nanti dari Dubai menuju Jeddah pukul 14.30. Ya. Nanti sampai di Jeddah itu jam 6.16. Maka nih, kalau bisa kita sempat nanti di bandara Dubai sebelum zuhur kita ke musala dulu. Laksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah kosong. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai nanti kita di Jeddah jam 16, jam 4. Atau bisa mau Madinah ya. Ini kok Jeddah ini? Ini Jeddah ya. JNE. Mbak, ini ke Jeddah atau ke Madinah? Halo, ini ke Jeddah dulu, ke Madinah dulu? Hah? Madinah, ini kiri. Berarti ke Madinah ya? Berarti Med, bukan Jed. Ya, berarti ke Madinah. Alhamdulillah, lebih enak. Ya, dari Dubai ke Madinah. Jam 4 sore kita sampai di Madinah. Insya Allah nanti kita sudah bisa melaksanakan sholat maghrib itu di dalam masjid Nabawi kita. Sampai di Madinah, yang pertama adalah tamatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena Madinah itu artinya adalah kota Munawwarah itu bercahaya. Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota yang bercahaya. Kenapa kok Madinah Al-Munawwarah itu disebut dengan kota yang bercahaya? Oleh karena di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi, itu ada makam Rasulullah SAW. Yang kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu memiliki wajah yang sangat tampan, paras yang sangat tampan, kemudian wajahnya putih memancarkan cahaya. Oleh karena cahaya wajah Rasulullah SAW, maka salah satunya adalah Madinah disebut dengan kota yang bercahaya. Nanti sampai di Madinah itu sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sampaikan salam kepada para sahabat. Assalamualaikum ya ashabah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian nanti di kota Madinah kita akan melaksanakan ziarah. Ziarah itu ada dua, ada ziarah dalam, ada ziarah luar. Apa itu ziarah dalam? Ziarah dalam itu adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Yang pertama adalah kita ziarah ke Raudhah. Yang kedua ziarah ke makam Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kita ziarah ke pemakaman Baqi. Yang mesti kita ingat, untuk ziarah ke Raudhah sekarang ini harus menunggu tasrif, surat izin dari pemerintahan Arab Saudi. Jadi kita enggak tahu nih kapan kita ziarahnya. Apakah malam, apakah pagi, apakah siang. Sekitar satu bulan yang lalu saya terangkat itu. Ya. Bapak-bapak itu ziarah ba'da asar. Ibu-ibu ba'da subuh pagi. Pernah juga dulu waktu saya berangkat, ya kira-kira 2 bulan yang lalu, sampai menjelang keberangkatan menuju Mekah, tasrif belum keluar. Hari Sabtu mau berangkat ke Mekah. Itu surat izinnya itu keluar jam 1 malam. Maka jamaah ketika itu dibangunkan, kemudian langsung menuju lobby hotel bersama-sama untuk antri
masuk ke raudhah. Laki-laki perempuan itu dipisah waktunya dan tempatnya. Ya, maka tolong mohon bantuan doa dari seluruh jamaah sekarang ini, mulai saat ini. Ya, mudah-mudahan tasri itu cepat keluar. Insya kalau normal cepat keluar, biasanya itu kalau kita sampai di sana nanti waktu isya, biasanya ibu-ibu itu diarah, biasanya itu pagi sekitar jam 7 kumpul di lobi hotel, kemudian menuju antrian untuk masuk ke dalam robot. Bapak-bapak itu biasanya balik asar hari itu juga. Ya, kalau normal, mudah-mudahan kondisi normal, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal. Maka dari sekarang ini perbanyak doa dan jangan sepelekan doa. Ya, doa itu silahul mu'minin, senjatanya hamba-hamba Allah yang beriman. Doa itu adalah nurus samawati wal ar, cahaya langit dan bumi. Dan doa itu bukul ibadah, sumsumnya ibadah. Dan doa itu salah satu kekuatan yang dapat merubah takdir manusia. Nah, dunia coba dibalik ya. Nanti kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah itu hari apa? Hari Ahad. Nanti hari Sabtunya itu hari Sabtu kita sitidur kota Madinah. Kita akan keliling kota Madinah. Kita akan ke Masjid Quba. Kita akan ke mana? Kita akan ke Jabal Uhud. Kita akan ke Kebun Kurma. Kita akan ke Khandaq. Kita akan ke Jabal Nur. Dan kita akan melewati ya Masjid Qiblatain. Ya, itu semua ziarah yang akan kita laksanakan di kota Madinah Munawwarah. Nanti semua akan dijelaskan lebih detail dengan para mutawin kita, para asatid kita di atas bis. Yang jelas nanti ketika kita ingin ziarah ke Masjid Quba, seluruh jamaah sudah mandi, kemudian pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, dan jangan lupa berwudu dari hotel. Karena ini sunnah. Mantato haroki baiti tuma atau Masjid Quba, fasolat fihi salatan. Karena lalu ka'ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, dari pemondokannya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar itu. Maka nanti jangan lupa ketika sitidur kota Madinah, dari hotel itu sudah dalam keadaan berwudu. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian nanti hari Ahad, bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu itu ke gereja, kalau hari Ahad ke masjid. Hari Ahad Madinah Mekah. Nah, ini kita mulai manasik. Tolong diperhatikan, jangan bengong. Ya, ketika kita nanti kita hari Ahad sekitar jam 10:30-11, seluruh jamaah laki-laki dan perempuan sudah mandi sunnah ihram. Jam berapa Bapak Ibu? Ya, jam 11 masih oke, jam 11, jam 10. Jam 10 kita sudah mandi ihram. Kemudian gunting kuku, nah, ini sunnah. Ya, berwangi-wangian itu sunnah. Cuma nanti kalau ketika berwangian itu jangan dipakai ihram. Ya. Ketika kita menggunakan wangi-wangian, minyak wangi itu tolong di ya bisa di leher, bisa di tangan, gitu ya. Jangan dipakai di ihram. Nah, kemudian nanti sekitar jam 11 itu kita dari hotel sudah berpakaian ihram. Yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang ibu-ibu pakai ihram menuju Masjid Nabawi. Biasa masuk ke dalam masjid dahulukan kaki kanan atau kiri? Kanan. Baca doa. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk ke dalam masjid langsung makan. Gimana doa masuk ke dalam masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmat.
masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki kanan, langsung laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ingat nih, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi pelaksana sholat sunnah ihram itu sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur di dalam masjid Nabawi. Paham Bapak Ibu? Seusai kita melaksanakan sholat sunnah ihram, kita menunggu waktu zuhur. Adzan berkumandang, adzan zuhur. Ya, selesai adzan kita melaksanakan sholat qobliyah biasa. Dan nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur bersama imam masjid Nabawi. Kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Sampai di sini paham? Seusai melaksanakan sholat zuhur bersama imam masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita berdiri, jangan melaksanakan sholat tahiyah, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti dikosal. Kalau 4 rakaat di jamaah takbir, tidak dikosal. Doa sebentar, zikir sebentar, langsung kita menuju hotel. Makan siang. Jangan lupa makan. Kemudian ambil barang-barang. Jangan sampai ada yang tertinggal. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal itu di dalam kamar hotel. Kita turun, kemudian menuju bis. Pastikan jam 2. Kain jangan pakai lambat. Kadang-kadang jamaah ada yang lambat. Ya. Kalau ada yang lambat itu kadang-kadang kesian Ustaz. Karena Ustaz itu kadang-kadang nanti dapat juga teguran dari pimpinan yang disana. Jadi tadi, mana jamaah berbicara telepon, cari, jemput, gitu. Ya, maka sekitar jam 2 ini pastikan jam 2 seluruh jamaah sudah di atas bis dan kita akan berangkat dari Madinah menuju Mekah ke Mekah. Perjalanan dari hotel kita menuju Mekah sekitar 20 menit. Kita akan berhenti. Di mana? Di Dhul Khulaifah atau di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Turun dari bis, masuk ke dalam masjid sudah dalam keadaan berwudu. Ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Doa dikir sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis, kita bersama-sama akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh yang dipimpin oleh mutoib kita, oleh pembimbing ibadah kita. Bagaimana lapat niatnya? Sudah apa, Pak? Halo? Halo? Oh, ini ditanya dia, tapi matanya melotot. Percis ikan asin. Ditanya dia, matanya melotot. Apa biasanya itu? Ikan asin. Ya? Nanti kita akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana lafaz niatnya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma. Umrahkan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah apa? Kan besok mau berangkat umrah. Kalau belum apa nanti ya ikuti lafaz niat yang dibimbing oleh ustaz kita di atas. Insya, jadi gak usah pakai pusing-pusing. Ya, tapi kalau bisa dihafalkan ya. Nah kemudian yang mesti kita ingat, ketika kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Apa itu larangan ihram? Bagi laki-laki, bapak-bapak, ya,
Yang pertama, tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Celana dalam, kaos dalam jangan dipakai. Ya. Kemudian tidak boleh menutup kepala. Menutup kepala enggak boleh. Kemudian laki-laki, bapak-bapak, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Pastikan ketika kita berikhrom itu pakai sendal jepit atau sendal gunung. Ya, jangan sampai tumit itu tertutup. Dan usahakan juga jangan sampai pakai sendal sepatu. Karena dia sendal sepatu itu ya, yang depannya tertutup, belakang itu tumitnya terbuka. Jangan. Ya, pakai sendal jepit atau sendal gunung. Sendal jepit yang mahalan dikit lah. Itu yang kuatan dikit. Nah, kemudian ibu-ibu, Bu, tidak boleh menutup muka. Masker pun tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Kata dokter, kamu harus pakai masker. Nanti hidung kamu kenapa gitu ya? Kalau kayak begitu berarti ada urusan. Kalau sehat walafiat, ya masker pun jangan dipakai. Kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Nah, kemudian larangan ihram yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berantem, suami istri tidak boleh bercumbu, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh berperang, tidak boleh melakukan akad nikah. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat, jangan sampai kita melanggar. Dan ketentuan ihram itu berlaku seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah di Masjid Bir Ali, kita disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tidak ada zikir yang terindah, yang teristimewa ketika kita berikhram, ya, kecuali kita bertalbi. Nah, kemudian kita sampai di Mekah. Kira-kira jam 8 malam kita sampai di Mekah. Nanti biasanya oleh Mutawif itu akan diarahkan terlebih dahulu kita menuju restoran. Kita makan malam terlebih dahulu, atau biasanya itu sebelum atau ketika kita turun dari bis, ya, kemudian kita menuju hotel kita. Itu nanti di lobi hotel kita dibagikan kunci kamar masing-masing. Setelah mendapatkan kunci kamar masing-masing, kita langsung diarahkan menuju restoran, makan terlebih dahulu, langsung menuju kamar. Ya, bersih-bersih, niat larang ikhram, kita sedang berikhram. Ya, seperti sabun, tidak boleh dipakai karena ada wangi-wangi di situ. Odol, kemudian sapo, jangan sampai tersentuh. Ya, kita masih dalam keadaan ikhram. Nah, kemudian nanti biasanya sekitar jam 10 malam, kita akan mendapatkan informasi dari mutawif kita, seluruh jamaah, jam 10 kita akan berkumpul di lobi, sudah dalam keadaan berwudu, dan kita akan menuju Masjidil Haram. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Jam 10:30, jam 11 kita selesai melaksanakan salat Isya dan Maghrib di dalam Masjidil Haram. Langsung kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kayaknya saya mesti berdiri ini ya. Ngilangin ngantuk. Ya. Ingat, kita akan berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Coba kita lihat gambar Ka'bah itu. Ya. Enaknya sebelah kanan, sebelah kiri lihat itu. Tergantung posisi duduknya. Sudah mulai jalan. Kita lihat gambar Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Maka
Ka'bah itu memiliki empat rukun atau memiliki empat sujud. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad, yang kedua adalah rukun Kiroki, yang ketiga adalah rukun Sami, yang keempat adalah rukun Yaman. Paham Bapak Ibu? Yang pertama rukun Hajar Aswad, yang kedua rukun Kiroki, yang ketiga rukun Sami, yang keempat rukun Yaman. Rukun Kiroki itu kalau kita ambil garis lurus itu sampainya ke Irak. Kemudian rukun Sami kalau kita ambil garis lurus sampai ke Sam. Sam itu ya Palestina. Kemudian Suriah itu adalah negeri Sam. Kemudian rukun Yaman kalau kita ambil garis lurus sampainya ke Yaman. Kita lihat bagaimana tiga negara ini terjadi peperangan. Kemudian rukun Hajar Aswad kalau kita ambil garis lurus itu sampainya ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Apakah Indonesia seperti Yaman? Apakah Indonesia seperti Sam? Apakah Indonesia seperti Irak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Indonesia aman-aman dan damai-damai saja. Insya Allah. Tergantung orang yang pulang umroh, kira-kira umrohnya makbulah apa enggak? Orang-orang yang pulang haji kira-kira mabrur atau enggak? Karena kalau hajinya mabrur, insya Allah nanti pulang ke Indonesia akan membawa perubahan untuk Indonesia untuk menuju negara yang lebih baik lagi. Nah, kita berdoa mudah-mudahan titik kejayaan umat Islam di dunia itu berawal di Indonesia. Bagaimana syaratnya? Ya insya Allah nanti kita lihat bagaimana 2024. Kira-kira presidennya ganti atau enggak? Ya mesti ganti. Ya, karena sudah 2 periode kan? Ya, bisa 3 periode. Siapa orangnya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti Allah yang akan menentukan. Kewajiban kita adalah memilih yang terbaik pemimpin negeri ini. Silakan istikharah. Ya, istikharah mana yang terbaik. Jangan berdasarkan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, bawahnya si ini kenapa? Dia sudah berjasa buat kita. Istikharah dulu. Ya, mana yang terbaik menurut Allah. Bukan terbaik menurut kita. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan tawaf. Di mana tempat start tawaf? Tempat kita mulai tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Ya, maka nanti ketika kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad, kita disunahkan untuk beristilah. Apa itu? Melambaikan tangan sambil berdiri. Dimohon kepada seluruh jemaah untuk berdiri. Nah, biar adil, saya berdiri, jemaah berdiri. Baik ya, coba kita praktekkan. Ya, kita akan beristilah, melambaikan tangan sambil mengejut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lambaikan tangan dulu baru mengejut, bukan mengejut dulu baru. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Ketika kita beristilah, itu yakini atau pastikan kita itu sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Maka nanti yang di depan itu duluan otomatis, yang di belakang jangan dulu. Kenapa? Belum sampai pada rukun Hajar Aswad. Ketika yang di belakang sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad, baru beristiqlal. Kalau ustadznya kan dulu di depan tuh, ya kan? Kemudian ada beberapa juga jamaahnya di depan. Dia sampainya duluan tuh pada rukun Hajar Aswad. Maka dia sunnah ya mengucapkan istiqlal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang, pastikan kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad, baru kita melambaikan tangan sambilnya. Nah, kemudian kita akan melewati rukun Iraqi. Kita akan melewati rukun Sami dan kita akan melewati rukun Yamani. Ketika kita berada atau sejajar dengan rukun Yamani, kita disunahkan untuk untuk melambaikan tangan tanpa mengejut. Ya, kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pada rukun Yamani, lambaikan tangan saja tanpa menunjuk. Ya,
Kemudian antara rukun yaman dan rukun hajat aswad, kita disunahkan untuk baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pada rukun hajat aswad, lambaikan tangan lagi sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru selesai itu satu kali putaran. Putaran kedua seperti itu sampai dengan nanti putaran ketujuh. Baik, mohon untuk duduk kembali. Ketika kita sudah menyelesaikan tawaf sebanyak 7 kali putaran, kita disunahkan untuk berdoa di depan multazam. Ingat, tempat-tempat yang mustajab di dalam Masjidil Haram. Yang pertama, rukun hajat aswad. Yang kedua, multazam. Apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan hajat aswad. Antara pintu Ka'bah dan hajat aswad itulah yang disebut dengan multazam. Yang kedua adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, kemudian Hijr Ismail, coba kita lihat. Hijr Ismail itu bangunan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Di atasnya ada pancoran emas. Ya. Kemudian di bawah pancoran emas di dalam Hijr Ismail itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Kadang orang Indonesia, ya, umat muslim pengen setiap hari itu doa di pancoran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancoran emas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan pancoran emas. Alhamdulillah. Ada fadilah keutamaan yang sangat luar biasa ketika Allah perkenankan kita untuk melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Alhamdulillah. Ada di antara kita yang sudah melaksanakan sholat di dalam Ka'bah? Ada nggak? Nah, sudah. Alhamdulillah. Biasanya kalau sama presiden itu, ngintilin presiden, ngintilin menteri, itu kadang-kadang bisa ya. Termasuk di kita punya mufti, mufti NRA, ya, pembimbing ibadah utama NRA, Dr. K. Haji Ahmad di Jatibat Berzaman, pernah mendapatkan hadiah dari Raja Arab Saudi yang untuk masuk ke dalam Ka'bah. Termasuk Ibu Irma, yang pemilik travel ini, pernah dulu melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ya, alhamdulillah, saya juga pengen masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Amin, ya Rabbah. Nah, kemudian, ya, setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita berdoa di depan multazam. Cuma kita lihat situasi dan kondisi nanti. Kira-kira memungkinkan enggak kita itu bisa dekat dengan multazam atau sejajar dengan multazam? Kalau tidak, kita cari tempat yang agak longgar untuk kita bisa melaksanakan sholat dua rakaat. Ya, nah, kemudian setelah kita berdoa depan multazam, kita menuju belakang makam Ibrahim. Kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf dua rakaat. Ya, sunnah bacaannya. Seusai baca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, kita baca surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, setelah kita baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas sudah hafal, silakan baca surat Qul huwallahu ahad. Paham Bapak Ibu? Nah, ya. Ini sambil ngantuk-ngantuk gini nih, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan sholat sunnah tawaf dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kita akan menuju mas'a. Apa itu mas'a? Mas'a itu tempat sa'i. Ya, maaf kelewat tadi. Ketika kita melaksanakan tawaf, tawaf itu seperti sholat, maka harus punya wudhu. Ya, buat syarat sah tawaf yang pertama, suci dari hadas. Harus punya wudhu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, 7 kali putaran. Mulai dari rukun hajat aswad, Ka'bah di sebelah kiri, di dalam Masjidil Haram. Itu adalah syarat sah tawaf. Maka pastikan ketika kita ingin turun dari hotel menuju Masjidil Haram yang sudah dalam keadaan berwudhu dan tidak boleh batal ketika kita tawaf.
harus ya harus kita berpisah dari barisan, kemudian kita mencari tempat wudu. Ya, karena kalau kita batal wudu berarti batal juga tawaf kita. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menuju mas'ah tempat sa'i. Sebelumnya, sebelum kita pasrahkan sa'i, kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Air zam-zam itu khairu ma'in ala wajhil ardi. Sebaik-baik air di muka bumi ini adalah air zam-zam. Ya, air zam-zam itu air yang sangat luar biasa. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka ketika kita minum air zam-zam, tolong sertakan niat. Sebelum kita minum, ya Allah sehatkan badanku, ya Allah panjangkan usia ku dalam taat kepadamu, ya Allah jadikan keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah berkahkan hidupku, berkahkan rumah tanggaku, berkahkan usahaku, berkahkan anak-anakku, berkahkan guru-guruku, berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupku. Doaku baru minum. Ya, atau dengan ungkapan doa yang diajarkan pada Rasulullah, doa ketika minum air zam-zam. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni. Ilman nafi'an. Wa rizqan. Wa rizqan. Wasi'an. Wasi'an. Wa shifaan. Wa shifaan. Min kulli da'in. Wasaqa birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah hafal? Insyaallah. Kalau belum hafal, ikuti ustaz aja. Ya. Ya, ikuti ustaz. Nah, seusai kita minum air zam-zam, kita akan menuju tempat sa'i. Apa itu sa'i? Ya. Berlari-lari kecil atau berjalan antara Safa dan Marwah. Ketika kita naik ke bukit Safa, kita menghadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Safa itu artinya adalah kesucian. Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan itu adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalal. Safa itu tempat yang sangat saja untuk berdoa. Maka nanti kita menghadap Ka'bah Musyarafah, kita berdoa. Kita berdoa di atas Safa. Nah, kemudian nanti kita akan turun menuju Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Safa dan Marwah, satu Safa Marwah itu satu kali hitungan, satu kali putaran. Marwah Safa dua kali putaran, Safa Marwah tiga kali putaran, Marwah Safa empat kali putaran, terus sampai tujuh putaran. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Antara Safa dan Marwah nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Nanti di atas pelafon masjid. Kayak begini di atas nih, itu ada lampu berwarna hijau. Kita lihat ya. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau, bagi yang laki-laki, ya, disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa, Rabbighfir warham waqfu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah Al-A'azul Akbar. Sudah hafal doanya? Besok pemanasi kok belum hafal? Sudah hafal? Ada apa namanya keterangan yang lain. Kalau kita gak hafal doa itu, baca doa Rabbighfirli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Sudah hafal? Kalau belum hafal kebangetan. Berarti gak sholat ya. Ya kan? Sampai kita nanti ke Bukit Marwah, ya, kita berputar. Ingat, kalaupun nanti kita tidak berhenti di Bukit Marwah, karena sangat padat itu dengan jumlah jamaah, bahkan nanti kita harus nanti berdoa. Ya, kalau misalkan ustaz juga nggak kedengaran suaranya, doa masing-masing.
Jadi jangan sampai nanti kita enggak berdoa di atas bukit Marwah, kita enggak berdoa di atas bukit Marwah, kita enggak berdoa. Jangan. Harus berdoa karena itu tempatnya sangat mustajab. Sekalipun sambil jalan. Ya Allah Rabbi habibna sholihin, Rabbi habibna sholihin. Ya kan? Atau Rabbi tani mukimah sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Aku dengan berdoa bahasa Indonesia yang kita bisa. Ya, sesuai dengan hajat dan keinginan kita masing-masing. Sampai nanti kita ke Marwah, turun lagi kita menuju Sofa. Ya, nanti antara Marwah dan Sofa kembali kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ya, maka yang laki-laki disunahkan untuk berdoa dari kecil sambil membaca doa Rabbighfir sampai terakhir selesai. Ya. Pelaksanaan sa'i itu sekitar 45 menit. Yang normal itu. Kalau tawaf sekitar setengah jam. Ya. Nah, setelah kita melaksanakan sa'i, ya, berawal di Safa berakhir di Marwah, kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Nanti yang menggunting adalah ya dengan yang mahramnya, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, atau suami istri enggak apa-apa, ya. Dan kemudian pastikan ya sunnah itu kalau kita menggunting itu rata, ya. Yang pertama itu yang laki-laki, ya. Yang laki-laki itu sunnahnya kan dicukur habis, dibotak. Kalaupun kita cuma hanya memendekkan saja. Nah, kalau bisa itu rata sebelah sini. Gitu ya. Nah, cuma jangan sampai botak. Ya, kalau bisa memang dibotakin nanti setelah kita selesai kita halur, ya, di luar Masjidil Haram. Sekarang ini enggak. Kalau kemarin ya sebelum Ramadan, ya itu kita enggak boleh. Kadang-kadang kalau kita tahallul di Bukit Marwah itu diusir-usir sama askar. Suruh keluar. Ya. Karena sekarang ini selesai. Kalau dulu kan selesai kita melaksanakan tahallul, kita bisa pulang menuju hotel itu lewat Masjidil Haram, lewat dalam Masjidil Haram. Sekarang nggak bisa, ya. Jadi kita harus keluar. Jadi muterin Masjidil Haram. Ya keluar dari Bukit Safa ke kanan, kemudian ke kiri, puter. Ya kalau dulu kan bisa kita ambil jalan pintas di dalam Masjidil Haram. Sekarang nggak bisa. Ya bahkan nanti biasanya juga pelaksanaan tahallul itu di luar Masjidil Haram. Karena di atas Marwah itu sudah berjumpa dengan jamaah dan kemudian sudah diusir-usir haji-haji ruh ya haji-haji ruh keluar ya. Dan kemudian kita melaksanakan tahu sekitar jam 1 jam 2 selesai ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai melaksanakan tahu berarti selesai kita melaksanakan ibadah umroh langsung menuju hotel ya. Kemudian buka pakaian ihram, mandi, nanti siap-siap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sholat subuh. Insya Allah. Ya. Nah kemudian nanti tinggal kita city tour kota Mekah kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umrah 2 kali. Karena program dari Kenera itu umrah 2 kali. Maka seluruh jamaah itu sudah mandi ihram. Kemudian pakai pakaian ihram ketika kita ingin city tour kota Mekah. Ya. Nanti kita akan ke Jabal Tsur. Kita akan ke Jabal Tsur. Nanti kita akan ke Jabal Rahmah. Kita akan ke Arafah, kita akan ke Mina, kita akan ke Muzdalifah. Nanti sampai di penghujung ziarah kita akan menuju Masjid Jirona. Ya, nanti di Masjid Jirona kita bisa melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, kemudian yang ingin membadalkan umroh untuk siapa yang sudah meninggal dunia silahkan. Jadi umroh yang pertama itu buat kita. Tapi kalau memang umroh kita yang pertama kita masih ragu nih kayak kurang sempurna, ya sempurnakan dulu umroh yang pertama, kemudian kita melaksanakan umroh yang kedua. Kalau sekiranya kita umroh yang pertama nih, alhamdulillah, ya bacaannya juga sudah enak, doanya sudah khusyuk, sudah yang kedua saya niatin dah buat siapa, nggak apa-apa, ya. Misalkan ayah dan ibunya sudah meninggal, yang kita pilih mana nih? Oh, berarti ibu dulu. Kemudian ayahnya di mana? Ya, bisa nanti nama ayah yang sudah meninggal dunia kasih ke ustadz yang di atas bis. Ustadz, saya ingin membadalkan ayah saya yang sudah meninggal dunia, namanya ini bin ini. Cuma ingat syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu?
itu ada jasanya sekitar 400 real. Gitu ya. Ya kalau kita punya rezeki, mumpung mumpung kita di sana, mumpung kita punya uang, mumpung kita punya duit, yang kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Atau siapa nanti yang kita berdoakan, apa suami istri kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek kita, ya, yang boleh dibadalkan. Itu yang pertama adalah orang yang meninggal dunia. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak dapat sembuh. Ya, usianya sudah 100 tahun atau 90 tahun. Gitu ya. Kemudian sakitnya parah, enggak mungkin kayak di Masjidil Haram. Maka itu boleh dibadalkan. Yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia. Paham Bapak Ibu? Baik, nanti kita tinggal melaksanakan apa namanya itu? Kita tinggal melaksanakan tawaf wada'. Tawaf wada', ya. Dan yang mesti kita ingat sekarang ini, ketika kita ingin tawaf sunnah atau tawaf wada', maka seluruh jemaah hendaknya harus berpakaian ihram. Ya, jadi tawaf sunnah pun pakai ihram. Ya, karena peraturannya seperti itu. Kalau kita enggak pakai ihram, berarti kita harus tawaf di lantai 2. Yang putarannya itu kalau kita itu sekitar 1 kilo 1 kali putaran. Kalau kita 7 kali putaran, berarti 77 kilo kita memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Baik, Bapak Ibu dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian materi pada yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.